Terima kasih saudara Syafi, rekan-rekan perjuangan saya dari MTC, saudara banyak dan Halim dari RAM, saudara Siwanandan, orang mustahak dari sudut ayah, untuk NEDIW dan juga union-union yang lain termasuk NGBI, dan juga saudara saya harap dia tak marah walaupun dia wakil majikan, tapi memang beliau memang sayang kepada NUDIW sehingga dia datang dari Hong Kong. Jadi, dan wakil Kementerian Sumber Manusia Encik Balasubramanian dan wakil insurans kita Encik PS Maniam. Ahli-ahli EXCO, NEDIW, ahli-ahli NEDIW, selamat petang dan salam sejahtera. Saudara-saudara yang saya hormati, saya bagi pihak NEDIW berbangga kerana kami dijemput untuk majlis makan malam 50 tahun kewujudan NEDIW. Ini menunjukkan pemimpin-pemimpin dahulu, kerja-kerja mereka, sumbangan mereka, penghormatan mereka tidak bersia-sia kerana pemimpin sekarang yang dipimpin oleh Saudara Omar dan Saudara Natarajan, mereka memang jaga kepentingan ahli-ahli NEDIW. Kami dari pihak NEDIW memang menghormati sumbangan dan penghormatan daripada Saudara Omar dan Saudara Natarajan. Kami memberi jaminan bahawa NEDIW akan berada setiap kali tepi NEDIW di dalam mana-mana cabaran dan juga kejayaan mereka. Ini adalah jaminan dari NEDIW. Dan saya nak beritahu kepada ahli-ahli, sumbangan dan penghormatan Saudara Omar dan Natarajan memang kita harus menghargai kerana banyak kali mereka melalui banyak cabaran terutamanya daripada pihak majikan FNN. Kamu kena harus faham bahawa majikan perlu pekerja. Kalau tiada pekerja, tiada majikan. Dan selalunya majikan mengatakan kalau tiada majikan, tak ada pekerja. Saya nak beritahu, nak maklum kepada saudara-saudari, di negara Malaysia ini, kekayaan yang diperolehi oleh sumber asli memang banyak. So kita tak perlu risau yang kita tak akan dapat kerja. Majikan-majikan memang mereka cari, sehingga mereka pergi ke Myanmar, Nepal semua nak cari pekerja. Memang mereka perlu. So kita kena fahami bahawa kita tak perlu jadi hamba-hambi kepada majikan. Saudara-saudari, cuma satu, kita lihat bahawa majikan pada era sekarang ini semakin tamak. Semakin tamak sehingga mereka tak pedulikan orang-orang bawah. Contohnya saya nak tanggung kepada saudara-saudari, kita bukan cemburu kerana majikan atau orang atasan kita dapat gaji tinggi. Betul tak? Kita tak cemburu. Kalau dia makan seekor ayam di satu meja lain, berilah pada kita, faham pun jadi. Kalau dia makan satu kambing, bagi pada kita satu daging, satu ketul kambing pun jadi. Tapi masa sekarang kita lihat majikan, ada banyak majikan, semua ayam dia dah seluruh, semua kambing dia dah ambil.
dikatakan supaya mereka harus beri kepada kita apa yang berpatutan. Itu saja yang kita nak. Kerana semakin hari semakin mulai kita lihat jurang pendapatan di antara miskin dan kaya itu jauh. Satu masa Perdana Menteri kata dia nak mendekatkan jurang pendapatan. Dia lihat, dia kata orang kaya jadi lebih kaya, orang miskin jadi lebih miskin. Tetapi dia cakap saja. Tetapi bila kita lihat majikan, perbuatan mereka itu lain. Oleh kerana itu kita lihat ramai pemimpin-pemimpin kesatuan minta apa yang berpatutan. Kita tidak bergelojoh, kita bukan tamak, kita bukan nak lihat sebagai sehingga majikan kita jadi bankrupt. Itu bukan tujuan kita. Tapi kita tak nak lihat semua keuntungan itu mereka ambil keluar daripada negara ini. Kita cuma lihat mereka keluar saja. Itu saja yang kita minta. Berilah, kalau nak makan seekor ayam, makan. Dua ekor pun dia makan, bagilah paha kepada kita. Itu saja yang kita minta. Seketul pun jadilah, tapi jangan diambil semua, dirampas semua, sehingga kita tak dapat tunang pun kita tak terima. Itulah kita minta, supaya jurang pendapatan itu semakin dekat, jangan dia jadi jauh sangat. Kalau tidak, kita akan lihat banyak masalah sosial di negara ini. Yang kedua saya nak beritahu, kan saya tak ada masa banyak, cuma saya nak beritahu kepada semua AIAI kesatuan NEDIW, saya nak beritahu kepada saudara-saudari, sekarang era majikan atau matlamat majikan adalah mereka nak cuba pecah belahkan kaum pekerja, terutama yang ahli kesatuan. Janganlah kita diperdayakan oleh mereka, janganlah kita digunakan oleh mereka. Seperti apa saya beritahu tadi, pekerja adalah usaha. Kalau tak ada pekerja, tak ada majikan. Di negara ini memang negara yang semua negara yang kaya. Cuma kita lihat ramai orang miskin. Kita kena bangun dan beritahu kepada majikan, kita nak apa yang berpatutan. Itu saja saya nak beritahu kepada saudara-saudari. Untuk kita mendapat apa yang berpatutan, marilah kita bersama-sama beri sokongan kepada pemimpin kita, iaitu Presiden, Setiausaha Agong dan Exco kita. Kalau kita berusaha bersama-sama dan memberi sokongan kepada beliau, saudara-saudara jangan risaulah. Kalau kita minta 100%, 100% gaji pun kita boleh dapat, saudara-saudari. Itulah adalah kekuatan kita. Itu saja saudara-saudari saya nak ucap. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada saudara Omar dan saudara Nanda Rajan dan kepada semua NEDIW untuk memberi peluang kepada pihak NUB datang dan meraihkan bersama-sama kamu dalam majlis makan malam 50th anniversary. Thank you very much. Terima kasih kepada saudara-saudari.